Hors P listings Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Ghani Wijaya dari, 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 kelas d 4 3 c Nah saya di sini akan membahas chapter 9 Jelaskan ilustras uh, Perbedaan antara Panila Gan dan Sigan Panila biasanya tidak memiliki Convolutional Neutral Jaringan CNN Di jaringan mereka Sedangkan Kondisional Gans adalah perpanjangan dari model GAN. Nah, mereka memungkinkan untuk generasi gambar yang memiliki kondisi tertentu atau atribut dan telah terbukti menjadi lebih baik dari vanilla sebagai hasilnya. HCGN adalah jenis GAN yang dikondisikan pada beberapa informasi tambahan. Informasi tambahan Y ke generator sebagai lapisan input tambahan. Dalam vanilla tidak ada kontrol atas kategori gambar yang dihasilkan. Nah, kita menambahkan kondisi ke generator. Kita juga dapat menghasilkan gambar dari kategori tertentu menggunakan Y yang mungkin jenis data seperti label kelas atau data integer. padilagan bisa belajar hanya satu kategori dan sangat sulit untuk arsitek GAN untuk beberapa kategori. Sebuah SIGAN bagaimanapun dapat digunakan untuk menghasilkan model multimodal dengan kondisi yang berbeda untuk kategori yang berbeda. Jelaskan dengan ilustrasi gambar arsitektur dari Edge Asisten uh, Sigan untuk penuaan wajah sedikit lebih rumit, ekg terdiri dari empat jaringan encoder, face net, jaringan generator, dan jaringan diskriminator. Dengan encoder, kita belajar pemetaan inverse waj gambar wajah, masukan, dan kondisi usia dengan faktor lain. Dengan faktor latin, face net adalah jaringan pengenalan wajah yang mempelajari perbedaan antara gambar input x dan gambar yang dikonstruksi. Nah, dengan jaringan generator yang diambil prestasi tersembunyi yang terdiri dari gambar wajah dan vektor kondisi yang menghasilkan gambar. Jaringan diskriminator adalah untuk mendiskriminasikan antara gambar nyata dan gambar palsu. Nah, masalah dengan esigan adalah bahwa mereka tidak dapat mempelajari tugas pemetaan terbalik. Masukkan gambar X dengan atribut Y ke vektor laten Z. Solusi untuk masalah ini adalah dengan menggunakan jaringan encoder. Kita dapat melatih jaringan encoder untuk memperkirakan pemetaan terbalik dari input image X. Jelaskan uh, arsitektur encoder network dari edge Tujuan utama dari encoder adalah untuk menghasilkan vektor laten dari gambar yang disediakan. Pada dasarnya dibutuhkan gambar dimensi 64, 643, dan mengubahnya menjadi vektor 100 dimensi. Dengan encoder, Jaringan encoder adalah jaringan siap konvolusional yang dalam. Jaringan berisi empat konvolusional blok dan dua lapisan padat. Setiap blok konvolusional berisi lapisan konvolusional, lapisan normalisasi batch dan box aktivasi. Di setiap blok konvolusional, setiap lapisan konvolusional diikuti oleh lapisan normalisasi batch, kecuali lapisan konvolusional pertama. Jelaskan dengan ilustrasi gambar tersendiri arsitektur generator network dari Edge Sigan. Nah tujuan utama dari generator adalah untuk menghasilkan gambar dimensi 3. Nah dibutuhkan vektor latin 100 dimensi dan beberapa inversi tambahan Ya dan mencoba untuk menghasilkan gambar yang realistis Jaringan generator adalah jaringan neural yang mendalam konvolusional juga Hal ini terdiri dari kapasitas padat, unsampling, dan konvolusional Dibutuhkan dua nilai input Fitur kebisingan dan nilai pengkondisian ya. Pengkondisian adalah informasi tambahan yang diberikan ke jaringan Untuk kebisingan ini akan menjadi usia Nah, jelaskan accidental diskriminator network. Oh, ini udah. Tujuan dari diskriminator adalah mengidentifikasi apakah gambar yang disediakan adalah palsu atau nyata. Hal ini dilakukan dengan melewati gambar melalui serangkaian sampling bawah dan beberapa lapisan klasifikasi. Dengan kata lain, ini memprediksi apakah gambar itu nyata atau palsu. Nah, seperti jaringan lain, jaringan diskriminator lain dalam jaringan konvolusional ini berisi beberapa blok konvolusional setiap blok konvolusional berisi lapisan konvolusional lapisan normalisasi batch dan fungsi aktivasi selain blok konvolusional pertama yang tidak memiliki normalisasi batch sudah jelaskan apa itu federnet inception resnet dua model nah federnet inception resnet 2 network sekali disediakan dengan gambar mengembalikan yang sesuai embedding tertanam yang diekstrak untuk gambar asli dan gambar dari konstruksi dapat dihitung dengan menghitung jarak ekludian dari yang tertanam Jelaskan face recognition network nah, tujuan dari pengenalan wajah adalah untuk meng mengenali identitas seseorang dalam wajah yang diberikan seperti sekarang contohnya di smartphone atau gadget-gadget sudah ada recognition recognition network sebagai password misalnya sebagai ya untuk uh, keamanan. Sebutkan dan jelaskan serta dicatat contoh tahapan dari eksigen eksigen memiliki beberapa tahapan pelatihan. Seperti disebutkan bagian sebelumnya eksigen memiliki empat jaringan yang dilatih dalam tiga tahap pelatihan eksigen terdiri dari tiga tahap pelatihan ke, si, pelatihan gan pada tahap ini kita melatih jaringan generator dan jaringan diskriminator. Oh pendekatan vektor laten pada tahap ini kami melatih jaringan encoder optimasi optimasi vektor laten pada tahap ini kami mengoptimalkan kedua encoder dan jaringan generator berikan contoh perhitungan berikan contoh dengan kursi penjelasan dari inisial latent vector approximation. Nah, perkiraan vektor laten adalah metode untuk memperkirakan vektor laten untuk mengoptimalkan rekonstruksi wajah. Untuk memperkirakan vektor laten, kami memiliki jaringan encoder. Kami melatih jaringan encoder pada gambar yang dihasilkan dan gambar nyata. Setelah dilatih, jaringan encoder akan mulai menghasilkan vektor laten dan distribusi lagi distribusi itu tujuan pelatihan fungsi untuk pelatihan jaringan encoder adalah kehilangan jarak Ekludian Ini untuk e, visualisasinya Untuk untuk praktek nomor satu ini cara mengimport dan cara ekstrak dari collab ini kita import dari Google Drive collab untuk nomor dua sini kita akan mengkalkulasikan data yang pertama kita mengolah data dari wiki tadi yang di dari google Colab ini wiki di sini kita dibuat listnya metadata set dari wiki tadi ini untuk matlab serial date number untuk data waktu ini yes uh, meta years when of photo taken ini untuk list tahun saat fotonya diambil ini untuk menghasilkan umurnya dan ini list apa containing file of image dan ini list yang dibuat dari foto udah digambarnya ya dan menggambar dan waktu dan umurnya nah ini untuk encoder untuk input layernya input shape kita menggunakan 64643 seperti yang dijelaskan tadi di teori dan untuk nomor apa generator network bekerja ini modelnya sini untuk aktifnya ke dimensinya kita menggunakan dimensi 100 dan kelasnya 6 kita menggunakan input jet noise dan save pakai kita menggunakan laten dan kita masukin labelnya juga ini untuk perhitungannya yang kelima masih sama kita menggunakan yang save nya 6463 dan label nya ada 6 ini untuk yang ketujuh di sini buat training sigannya dan kita definisikan hyper parameters nya data dira datanya directory lagi data directory wikinya ambil yang kita ambil dari google colab tadi Proxnya 500, bahasanya 2, image-nya tetap 64 643, jet sepsinya 100, train, kita training gun, training Encoder dan training gun with FR. Ini image save-nya frekuensinya. Ini untuk nomor 7. Kita build dan compile encodernya menggunakan uh, encoder. Kita dari menggunakan fungsi build encoder lalu encoder ke kita ambil fungsi compile ada execution optimizer generator kita load generator terus kita random random normal 01 saja 5000 random radian high 6 size 5000 juga 6 classes terus kita reserve kita kategorikan terus kita batch number of batches kita print batch now, kita setelah so itu Jet untuk jet busnya ini untuk diabatinya ini, terus kita generate imajinya, kita uh, latih uh, training lagi encoder modelnya, lalu kita print encoder loss ya, encoder loss. Ini untuk uh, membuat encoder loss ke tensorboard dan ini ke kita save encoder modelnya. Nah ini namanya encoder.h5. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.